Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Saya lanjutkan tentang poin yang kedua, yaitu mendidik dan membiasakan anak untuk bersifat dan bersikap pemberani. Salah satu hal yang membuat anak pemberani, dan ingat pemberani di sini bukan gemar berkelahi, bukan gemar bakuntau, ya, bukan gemar untuk mengganggu orang lain, tidak. Pemberani di sini maksudnya adalah pemberani menegakkan kebenaran. Pemberani menegakkan kebenaran. Salah satu kiat agar seseorang pemberani yaitu hendaknya ia mengingat bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang meyakini akan hal ini dan ditanamkan oleh orang tua kepada anak, niscaya anaknya akan pemberani di dalam kebenaran. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih gulam. Gulam berarti belum 10 tahun. Beliau berkata, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan engkau beberapa hal penting. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujaha. Jagalah Allah, niscaya Allah engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah." Nah, kemudian beliau setelah itu mengatakan, ini intinya. Wa'lam, yakinilah, ketahuilah, annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka bi syai' illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada engkau, manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan apapun kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan untukmu. Jadi ditanamkan beriman kepada takdir, ketetapan Allah, ditanamkan beriman bahwa Allah satu-satunya yang maha kuasa, pencipta, pengatur, tiada sekutu bagi Allah. Apa saja kalau seandainya Allah belum tetapkan, meskipun orang-orang ingin memberikan kebaikan kepada kita, maka tidak akan pernah kita dapatkan kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik urfi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, yakinilah baik-baik, nah, jikalau seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, keburukan kepada engkau, maka mereka tidak akan pernah memberikan mudarat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan atasmu. Dengan begitu anak kita akan mempunyai sikap keberanian, tidak takut menegakkan kebenaran, tidak malu untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran apapun, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya jika dia mempunyai kuasa akan hal itu. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak sanggup, dia nasihati dengan lisannya untuk mencegah terjadinya kemungkaran tersebut. Fa illam yastati' fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Jika tidak sanggup, maka cegahlah minimal dengan kalbunya, dan itulah selemah-lemah iman. Maka ini bisa terjadi kalau si anak mempunyai beriman kepada takdir, beriman kepada ketetapan Allah. Semua yang Allah tetapkan maka pasti terjadi, yang belum Allah tetapkan tidak akan pernah terjadi. Dia jadi pemberani di dalam kebenaran, tidak takut. Ada temannya yang berbohong, maka dia akan mengadukan kalau seandainya temannya ini berbohong. Ini pernah suatu ketika ada seorang pegawai curhat kepada saya, "Ustaz, saya di kantor institusi resmi. Saya di kantor berusaha jujur. Jujur malah dimusuhi oleh orang. Gara-gara jujur si fulan tidak jadi naik pangkat. Gara-gara jujur si fulan tidak jadi dapat promo jabatan." Maka orang yang benar-benar bertauhid, dia tidak akan peduli dengan celaan manusia. La yakhafu laumata la'in. Tidak takut pencelaan orang yang mencela, siapapun dia. Dia tidak peduli. Tidak ada stres dicaci maki oleh, apalagi oleh orang-orang yang tidak tahu, kita tidak tahu, cuma tulisan-tulisan doa. Selama kita memperjuangkan kebenaran, amar ma'ruf, nahi mungkar, maka tidak peduli dia. Dia sangat kokoh di dalam memperjuangkan kebenaran tersebut. Disitulah sikap syaja'. Disitulah sikap syaja'. Lihat Rasulullah SAW saat peperangan Uhud. Awalnya menang, kemudian karena penyimpangan sebagian orang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk di atas jabal, di atas gunung, akhirnya mereka turun, tersisa sehingga 5-10 orang saja. Akhirnya orang-orang musyrik Quraisy yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid bisa merangsak dari belakang. Akhirnya kaum muslimin yang sedang sibuk mengambil harta rampasan perang diserang oleh musyrik Quraisy dari belakang. Akhirnya kalah sampai terdesak. Sampai Rasulullah SAW terdesak ke Gunung Uhud. Kemudian datang Abu Sufyan yang waktu itu masih orang musyrik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina." Hari ini kita menang, yang lalu bolehlah kita kalah. Lana al-'izza. Nah, kemudian dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad SAW, kata beliau, diam, la tujibu. Jangan. Memang hakikat dunia ada yang menang, ada yang kalah, biasa. Tidak ada urusannya dengan akidah. Tapi ketika dia mengatakan lana al-'izza wa la 'izza lakum, kami memiliki berhala 'izza yang memberi kemenangan kepada kami dan kalian tidak memilikinya, apa kata Rasulullah? Ajibu, jawab, jawab mereka. Allahu maulana wa la maula lakum, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Allah penolong kami, kalian tidak pernah punya penolong nanti di akhirat. Yang meninggal di antara kami akan masuk ke dalam surga, dan yang meninggal di antara kalian akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Kalau sudah urusan dengan akidah, dengan syariat Allah, dengan hak Allah dan Rasulnya, maka dia pemberani. Begitu seorang muslim pemberani di dalam kebenaran, pemberani dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini yang sekarang
hilang di tengah anak-anak. Sebagian anak-anak muda insecure untuk sesuatu yang sangat remeh-temeh. Merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, berkumpul dengan orang gara-gara lulusan SMA belum kuliah, gara-gara belum dapat pekerjaan, belum punya uang tabungan, 25 tahun belum punya uang tabungan sekian ratus juta. Itu semua standarisasi dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya ingatkan juga kepada para orang tua, terutama orang tua santri yang anaknya belajar di pesantren. Di zaman sekarang sebagian orang tua punya slogan, tidak semua harus jadi ustaz. Yang akhirnya menyebabkan anak-anak mereka dicukupkan belajar ilmu agama hanya sampai SMA. Setelah itu berbondong-bondong ke umum. Jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Bahkan yang ironi, ini difasilitasi oleh pesantren yang notabenenya mengeluarkan ahli-ahli agama, notabenenya mengeluarkan ahli-ahli fatwa agama, tokoh-tokoh agama yang mengajari umat kelak. Dengan dalih tidak semua harus jadi ustaz, akhirnya difasilitasi. Akhirnya 50-60% alumninya tidak melanjutkan ke jenjang agama, ke jenjang umum. Dengan dalih seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semuanya itu apa? Takut dunia. Takut tidak dapat dunia karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal para ulama salaf berwasiat, kalau mereka bertemu dengan satu dengan yang lainnya, mereka mengatakan man 'amila li akhiratihi kafahu Allahu dunya. Yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan dunia. Allah akan cukupkan dunianya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati pemikiran syubhat seperti itu. Tidak semua harus jadi ustaz. Kita belajar ilmu agama bukan untuk jadi ustaz saja, tetapi untuk menjadi innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, mereka lah sebaik-baik manusia. Bagaimana bisa beriman jika tidak punya ilmu? Bagaimana bisa beramal saleh jika tidak punya ilmu agama? Apabila sudah sampai SMA, maka akan melanjutkan ke umum, lepas sama sekali dari ilmu agama. Ini keliru fatal. Menganggap bahwasanya lulusan pesantren SMA cukup menghadapi syubhat dan syahwat. Salah fatal. Keliru. Orang-orang yang di umum malah ingin belajar ilmu agama. Lah ente sudah di dalam agama ingin keluar. Kan aneh cara berpikirnya. Akhi fillah Abu Abdul Muhsin filanda, berani meninggalkan ilmu umumnya untuk ke agama. Lah sekarang cara berpikirnya dibalik. Habis itu pesantren kemudian menyatakan selamat atas ananda fulan diterima sebagai pegawai di kantor perminyakan. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Dan itu harus ada yang menasihati. La akhaf laumata lain. Saya tidak akan takut yang mencela dengan yang mencela siapapun dia. Harus disadarkan. Dengan slogan tidak semua jadi ustaz, akhirnya yang aturan diharapkan anaknya sebagai pendakwah. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kenapa?
orientasinya dunia. Padahal Rasulullah SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammah, siapa yang akhiratnya orientasinya, ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah menjadikan kecukupan di dalam kalbunya, diurus dulu oleh Allah hatinya, kalbunya, wa jama'a Allahu syamlah, Allah kuatkan usaha dunianya, wa atathu dunya wa hiya radhiya, dan datang kepada dunia dalam keadaan dia tidak memerlukan, karena ini bukan tempat untuk selamanya. Sedih maklumi ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Dan itu rasa takut yang diamini oleh para orang tua. Ketika anak-anaknya nonton di media sosial orang-orang yang sukses dunia baru umur 25 tahun punya 1 miliar. Ini sekarang lagi ramai. Umur berapa kamu mempunyai duit 1 miliar? Umur 20 tahun. Itu mendidik, mendidik akan hedonisme. Mendidik anak-anak kita untuk cinta dunia. Cinta akhirat kepada Allah. Kalau ada dulu Syekh kami, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbal, sering sekali bercerita tentang, saya sampai lupa rawinya. Jadi kalau beliau melewati rawi itu, pasti beliau menyebutkan riwayat ini. Rawinya saya lupa. Kata beliau, kalau seandainya yuqal, law anna malakal mauti bil bab ma zada ala amalihi syai'an, dikatakan kepada si rawi ini, seorang rawi hadis yang ahli ibadah, kalau seandainya wahai fulan, ada malaikat maut di depan pintu rumahmu, maka dia tidak akan menambah sedikitpun dari amal ibadah. Sudah siap, siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang tujuan dia. Begitu titik terang. Sebagian orang sekarang terdidik dengan cinta dunia, takut untuk memperjuangkan agama, takut untuk menjadi pendakwah, dan itu difasilitasi sangat ironis sekali oleh lembaga-lembaga pendidikan. Selamat atas si fulan. Saya pernah diundang di sebuah pendidikan besar di sebuah kota ternama. Kemudian saya datang lalu presentasi dari, dan di belakangnya para wali santri, ribuan wali santrinya. Kemudian setelah itu presentasi dari pihak sekolahnya, menyatakan ini alumni kita sudah ada yang lulus ke Jerman, sudah ada yang lulus ke ini, ke ini, ke ini, semuanya jauh dari agama. Saya tanya pimpinannya, mudirnya, Ustaz, sudah ada yang lulus ke Madinah? Mudirnya jawab, masih kita usahakan, Ustaz. Padahal sekolah lama. Dan saya khawatir yang seperti ini nantinya kalau dibiarkan tidak ada yang menasihati, pesantren-pesantren akan buka jurusan diniyah. Paham gak maksud saya? Kenapa? Kenapa? Karena umumnya lebih berprestasi dibandingkan agamanya. Akhirnya buka jurusan diniyah. Dan itu sudah terjadi. Saya sebelum buka pesantren, saya dinasihati oleh orang tersebut. Ustaz, hati-hati, jangan sampai seperti sekolah saya. Iya, tenar Ustaz. Di provinsi saya terkenal. Orang-orang menengah ke atas masuk ke sekolah saya. Islam. Pandai. Terkenal. Bagus satu provinsi. Tapi dunianya. Tak disodorin kitab bahasa Arab, berbicara bahasa Arab, tidak bisa. Ditanya hukum-hukum Islam, tidak bisa. Dan ini termasuk keberanian. Berani untuk mengorbankan hidupnya untuk akhirat.
Saya terkesima dengan beberapa alumni pesantren. Alhamdulillah mereka masih banyak yang seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke saya lihat, antum dari mana? Dari pesantren Fulan. Padahal lulusan SMA. Lulusan setara SMA, kalau di Tanimu namanya Thanawiyah. Marhalah periode SMA. Tapi ketika keluar tidak meneruskan ke jenjang agama, mungkin enggak ada kesempatan dan semisal. Tapi pulang ke daerah berdakwah. Sibuk dengan ilmu agama, sibuk dengan majlis. Naik khutbah. Itu kan yang diharapkan orang tua. Betul apa betul, Pak? Begitu yang diharapkan oleh orang tua. Adapun rezeki Allah menjamin. Wa min dabba fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ya'lam mustaqarrahu mustawda'ahu kullun fi kitabim mubin. Tidak ada makhluk melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang akan menjamin rezekinya. Allah mengetahui di mana tempatnya, di mana meletakkannya, menyimpannya. Allah seluruhnya sudah tertulis. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah orang-orang sukses yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, dan yang paling utama yang kita ceritakan yang sudah meninggal, melepaskan dunianya demi akhiratnya. Akhirnya dunia datang kepada dia dalam keadaan raghimah, dia tidak perlu raghim, dia menoleh dunianya datang. Dan itu janji Allah Subhanahu. Maka saya nasihatkan, yang kadang-kadang yang mohon maaf, yang bahasanya lebih apa ya, sederhana, lebih tidak memprovokasi apa ya, yang mungkin membisiki lembaga pendidikan sebagian wali santrinya, ayo ustaz buka yang umum ustaz, ayo ustaz, karena enggak semua orang jadi ustaz, ustaz anak saya lemah ustaz, dan seterusnya. Akhirnya kebablasan. Itu saya pernah melihat tuh di internet, sebuah lembaga pendidikan pesantren memberikan selamat kepada si Fulan karena anaknya diterima, santrinya atau bekas santrinya diterima di perusahaan minyak Fulan. Ada apa ini? Sedangkan yang umum saja tidak sampai seperti itu. Apakah itu sebuah kebanggaan yang harus diangkat? Ini pada ikhwan. Dan itu semua bermuara kepada apa tadi pada ikhwan? Dunia. Dunia. Orientasinya cuma dunia. Ada perkataan menarik. Beliau mengatakan, Syekh Fadilat Syekh Al-Allama Al-Imam, Imamul Asr di hadis zaman, Imam abad ini, diakui oleh lawan dan kawan, فضيلة الشيخ العلامة دكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. Beliau mengatakan, ini perhatikan perkataan, sayandamul insan, seorang manusia akan menyesal, amma qaribin, sebentar lagi ia akan menyesal, idza dakhala ila daril akhirah wa qata'a min ad-dunya. Kalau dia sudah masuk ke dalam kehidupan akhirat dan terputus dari kehidupan dunia, fawajada, ternyata dia dapati, annal man alladhi at'aba nafsahu min ajrih, bahwa harta yang dia selama ini menyulitkan dirinya demi harta tersebut, la yahmiluhu illa kafan, dia tidak akan bawa kecuali cuma dua kain kafan. Kemana antum nyari harta? Sampai ke pelosok sana. Kemana antum nyari harta? Tidak akan pernah dibawa dari harta tersebut kecuali dua kain kafannya. Dakhala al-insan ila hadhihi dunya laysa ma'ahu syai. Seorang manusia masuk ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Wa kharaja minha laysa ma'ahu syai illa kafan. Dan dia akan keluar dari dunia tidak memiliki apa-apa kecuali kain kafannya saja.
pada ikhwah dirahmati oleh Allah. Dua kain kafan itu yang kadang-kadang orang sampai ke puncak gunung, ke dalam lautan. Gara-gara dua kain kafan itu kadang-kadang seseorang sampai lempor tanah habis habisan. Nggak tahu siang malam. Gara-gara dua kain kafan tersebut kadang-kadang orang naik ke puncak paling tinggi. Gara-gara dua kain kafan tersebut kadang-kadang bunuh-bunuhan. Gara-gara dua kain kafan tersebut kadang-kadang memutuskan hubungan rahim. Cuma dua kain kafan yang dibawa. Tanamkan itu. Berani untuk berjuang demi agama. Udah lagi, belum lagi tentang keluhan-keluhan sebagian pejuang agama tentang gaji. Saya dulu di pesantren, pesantren saya dulu, ayo kita bicara hal itu. Tulis gaji saya, gaji guru mengaji, mengaji segini. Lah ya, dulu malah kita diajari untuk mewakafkan diri demi agama tanpa dibayar. Mewakafkan diri demi agama. Nah, itu yang perlu kita tanamkan di zaman sekarang pada anak-anak kita. Berkorban demi agama, berani memperjuangkan kebenaran demi agama. Di situ berkahnya anak kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-nazrisa fil aulad hubban lintiqam min al-yahudi wadh-dhalimin wa anna shababana sayuharriruna Falastin wal-Quds hinama yarji'una ila ta'alim al-Islam wal-jihad fi sabilillah wa sayantasiruna bi'idznillah ta'ala. Yang ketiga, menanamkan ke dalam diri anak-anak cinta untuk memerangi kaum Yahudi dan penjajah yang zalim, dan menanamkan kepada mereka bahwa kaum muslimin jika kembali kepada agamanya, itu yang akan membuat kemenangan bagi kaum muslimin untuk bisa mengambil kembali Palestina, untuk bisa sholat kembali di dalam Masjidil Aqsa dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil hina," jika kalian jual beli dengan ainah, dengan riba, "wa akhadtum adnabal baqar," dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, yaitu sibuk dengan pertanian, "wa raditum bizara," sibuk dengan peternakan maksudnya, "wa raditum bizara," dan kalian rela dengan pertanian, terlalu sibuk dengannya, "wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, "sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum," Allah akan tancapkan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan al-izz wa tamkin, kemuliaan dan adidaya, kuasa tidak dijajah, adalah kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Tidak hanya slogan-slogan, yel-yel, angkat tangan, enggak. Tapi kembali kepada agama. Kembali kepada akidah yang benar. Kembali kepada ibadah yang sesuai dengan sunnah. Kembali kepada muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, adab dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu yang akan memenangkan kaum muslimin. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, syira'u qasasin tarbawiyyatin nafi'atin islamiyyah mithl silsilati qasasil Qur'anil Karim wassirah nabawiyyah wa abtal sahaba was salihin. Yang keempat, membelikan kepada anak agar anak itu pemberani, kepada anak kisah-kisah, buku-buku yang ada di dalamnya ada kisah-kisah Islam, kisah-kisah dalam Al-Quran, kemudian keberanian Nabi Musa,
keberanian Nabi Ibrahim. Coba antum bayangkan, Nabi Ibrahim berani melawan Namrud dan rakyatnya. Bahkan ketika dilempar dengan manjanik, dengan lempar ketapel yang besar, kemudian di situ sudah ada api yang sangat besar. Kenapa ada apinya besar? Karena setiap penduduk bawa kayu bakar di sini. Bahkan orang-orang yang dalam keadaan putus asa bernazar dengan membawa kayu bakar. Kalau saya sembuh, maka saya akan bawa kayu bakar. Kayu bakar ini agar saya sembuh. Kayu bakar ini agar saya hamil. Kayu bakar ini agar saya kaya. Jadi banyak kayunya. Nah, pernah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan sulit dan ad-darru mutahaqqaq, mara bahaya pasti datang, pasti ada di depannya karena sudah ada api. Jibril datang alaihissalam. Ya Ibrahim, adakah hajat? Wahai Ibrahim, ada hajat enggak? Aku ingin bantu engkau. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala, amma minallahi fabala. Adapun aku minta kepada engkau wahai Jibril dalam keadaan perlu bantuan. Artinya kalau Nabi Ibrahim minta bantuan tidak salah. Tetapi adapun minta bantuan dari Allah, itulah yang seharusnya aku lakukan. Tanamkan itu Pak kepada anak-anak. Ceritakan cerita-cerita para nabi, bagaimana kuatnya iman Nabi Musa alaihissalam. Ada lagi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah masuk ke dalam api, beliau mengatakan, Allah anta ilahun wahidun fis sama wa ana a'buduka fil ardi wahid. Ya Allah, engkau Tuhan yang ada di atas langit satu-satunya Tuhan, dan aku beribadah kepada engkau, satu-satunya orang yang beribadah di atas muka bumi kepada engkau hanya aku. Begitu tauhid. Tanamkan itu kepada anak-anak kita, yang benar-benar harus kita tanamkan tauhid kepada mereka. Yang dengan tauhid seorang tidak mudah malu, insecure. Bukan malu, maksudnya takut menghadapi orang karena menganggap dirinya belum sukses. Kesuksesan hakiki ketika diridhai oleh Allah Subhanahu. Kapan kita dapat cerita-cerita seperti itu? Ketika kita baca kisah-kisah para rasul, kemudian Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para orang saleh. Nabi Musa alaihissalam, ketika kaumnya sudah mendapati di depan lautan, di belakang bala tentara Fir'aun dan Fir'aunnya, Nabi kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita akan didapati oleh Musa. Wahai Musa, kita akan didapati oleh Fir'aun. Bagaimana ini? Apa kata Nabi Musa? Kalla, inna ma'iya Rabbi sayyati. Enggak. Bersamaku Rabb yang akan memberi petunjuk kepada. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sedikit-sedikit merengek, sedikit-sedikit putus asa, sedikit-sedikit. Penuh keberanian, penuh pengorbanan, penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar berjuang untuk agama dan juga agar senantiasa mempunyai sifat keberanian. Ini yang bisa disampaikan pada malam ini, dan bulan depan insyaallah kita akan membicarakan panjang lebar tentang keadilan di antara anak-anak, berbuat adil kepada anak-anak. Wallahu a'lam. Shallallahu alaihi wa Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pertanyaan. Umur berapa sebaiknya mengajak anak untuk ikut ke dalam kajian seperti ini karena khawatir takut mengganggu jamaah lain karena anaknya aktif? Apakah saya tetap ikut tapi pas sholat berjamaah saya bertempat di luar atau bagaimana? Maka jawabannya adalah, para ikhwah, bawa saja ke masjid. Tapi ajarkan agar kalau di masjid untuk tidak
apa namanya, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, sedang sholat ataupun di majelis ilmu. Kalau dirasa anak tersebut dapat benar-benar mengganggu karena anaknya, ya kata orang Banjar kayak gasing, tolak gasing, cilik, ya, maka pada saat itu bisa di luar sambil orang tuanya mendengarkan juga. Karena bagaimanapun majelis ilmu di dalamnya ada keberkah, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tidak terlalu mengganggu, maka tidak mengapa bawa anak tersebut. Kalau anak sesekali lari masuk pintu, keluar pintu, kemudian lari ke sana, itu dunianya. Itu memang dunianya. Kalau seandainya dia diam aja, ah garing benarnya ini. Yang kurang aja, yang di luar kewajaran adalah kalau jenggotan, nah bahaya, lari-lari. Nah ini di luar kewajaran. Ada paman kami yang selalu bercerita karena sangat mempercayai tentang seorang Habib yang Allah pasti memberitahukan ke Habib tersebut sebelum Allah menurunkan musibah atau bencana alam di suatu daerah. Apabila Habib tersebut tidak mengizinkan, maka Allah tidak akan menjadi menurunkan musibah. Apabila Habib tersebut tidak mengizinkan, maka Allah tidak akan jadi menurunkan musibah. Karena itu, paman kami memaksa untuk selalu menyebutkan nama Habib tersebut dalam doa agar kami selamat. Bagaimana cara terbaik Ustaz untuk memberitahu ke paman kami kalau keyakinan ini sangat fatal? Cara terbaik, ajari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang ini doanya kainnya Habib. Ini lebih utama daripada doa si Habib yang mengajarkan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu. Dan saya tidak yakin ada seorang Habib yang mengajarkan kesyirikan seperti itu. Kalau memang benar-benar keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semestinya mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang ingin saya soroti juga dalam masalah ini, satu, tidak ada dalam ajaran Islam yang tersembunyi dan khususan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Semua ajaran Islam bisa dilaksanakan oleh siapapun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran untuk seluruh manusia dan seluruh jin, tidak ada yang khusus. Maka kalau ada siapapun yang mengatakan ini khusus zikirnya, tidak bisa saya kasihkan kepada kalian, bohong, dusta. Kenapa? Karena ajaran Islam semuanya bisa diamalkan oleh siapapun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian seluruh, tidak ada batasan. Itu satu. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa ini kami dapatkan amalannya berdasarkan sanadnya yang ada. Ya. Artinya amalan ini kami dapatkan dari kakek kami, buyut, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau ini ada, semestinya di dalam kitab-kitab hadis ada. Maka tidak boleh mengaku bahwa amalan itu khususan riwayatnya hanya ada dari jalur si fulan ini, keturunan Rasul ini. Kenapa? Karena pasti ada di dalam kitab-kitab hadis yang ada. Ya. Ini sebagian kadang-kadang ini
misalkan memakai peci, memakai surban, ini besanat, tahu kan dikam? Maka harus ada sanat itu, cara memakai pecinya, misalkan dari imam-imam hadis sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh ya, biar mudahnya ini. Ini ada Imam Bukhari. Imam Bukhari ulama Islam abad kedua Hijriah, wafat pada tahun 200-an. Imam Bukhari meriwayatkan dari syekhnya. Syekhnya meriwayatkan dari Imam Nafi'. Nafi' meriwayatkan dari Imam Afan. Syekhnya meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Imam Nafi'. Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ini disebut dengan sanad. Nah, nanti dari Imam Bukhari sampai kepada orang yang mengaku ada sanadnya ini, semestinya dia harus sampai. Berarti kan semestinya ini ada dalilnya dan ini ada hadisnya di kitab-kitab hadis. Paham enggak maksudku? Ini ada hadisnya di dalam kitab-kitab hadis meskipun dia mempunyai sanad tersendiri sampai kepada Imam Bukhari. Tidak boleh seseorang mengaku sanadnya tersendiri kemudian jauh tidak ada sama sekali riwayat itu satupun di dalam kitab hadis. Tidak bisa seperti itu cara berpikirnya. Tapi kalau jawaban kita seperti ini dengan penuh kehati-hatian ilmiah seperti ini lalu dikuciakin, dasar Wahabi kada paham, sudah berarti itu sudah perbedaan kita. Apakah boleh saya hanya membacakan buku sejarah tentang Rasulullah SAW kepada anak dan istri saya di rumah dan saya rutinkan? Sementara untuk menyampaikan ilmu terlebih dahulu kita harus belajar dulu karena khawatir salah menjelaskan. Ini boleh, sangat boleh sekali. Dan suami salah satu kewajibannya adalah mengajarkan agama kepada istrinya. Kalau tidak bisa, dia memfasilitasi untuk bisa diajarkan agama kepada istrinya dan anak-anaknya. Bolehkah mendoakan agar diampuni dosanya saudara yang masih beragama Islam yang tidak sholat, tidak puasa, suka minum? Kalau Mbak dalam pertanyaan ini disebutkan seperti itu, tidak sholat, berarti kafir. Yang tidak sholat kafir. Yang tidak sholat kafir. Saya baru kejadian. Ada keluarga yang tidak sholat. Akhirnya saya tidak akan mensholat. Mau sampai segitunya? Iya. Saya tidak akan mensolati. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Selama hidup dia tidak sholat, meskipun dekat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dan mereka orang kafir sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, tidak ada jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimin. Dan itu harus tegak. Tidak boleh takut. Oh, ada nyaman. Sholat tidak gini. Kena urusannya lawan Allah Ta'ala. Enaknya, tidak bisa. Kita punya syariat di dalam agama Islam. Bolehkah mendoakan agar diampuni dosanya saudara yang ini sudah tadi? Jadi kalau sholat tidak bisa didoakan. Ya. Karena yang tidak sholat, karena pertanyaannya saya membaca dan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Coba kalau disebutkan yang tidak sholat tapi terkadang pernah sholat, nah itu lain lagi jawabannya. Ini tidak sholat, berarti kan tidak sholat sama sekali. Tidak puasa, ya. Mungkin tidak pernah jadi panitia Idul Adha, Idul Fitri mungkin. Ya, karena sebagian ada yang cuma sholat karena dia panitia Idul Adha, Idul Fitri. Nah itu masih dipertimbangkan. Ini tidak sholat. Kalau tidak sholat, ya.
Karena Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka salata mutaammidan. Tidak ada bagian sama sekali dalam Islam. Ini bukan perkataan saya. Dan ini yang berlaku seperti ini bukan karena hawa nafsu, bukan karena sok suci. Ya. Tidak, tetapi ini agama. Tidak ada bagian sama sekali dalam Islam bagi siapa meninggalkan sholat dengan sengaja. Bolehkah kita menjeda agak lama sholat sunnah ba'diyah karena kita hendak melaksanakannya di rumah berhubung sedang ada kajian di masjid? Maka jawabannya tidak. Saya nasihatkan, bukan tidak maksudnya haram bukan, tetapi lebih afdolnya sholat ba'diyah kita berbicara sebentar, ya, berbicara sebentar, zikir ataupun kita ngobrol sebentar, baru sholat ba'diyah. Baru sholat ba'diyah. Dan sholat ba'diyah di rumah lebih afdal. Memang afdalus sholati afdalu sholatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Tetapi kalau sudah lama seperti ini, lebih baik antum sholatnya ba'diyahnya di sini karena sudah terjarak begitu lama. Ya, begitu lama. Wallahu a'lam. Saya punya tanya, ini bagus pertanyaan tadi ya, karena sering menggelayut juga dalam pikiran saya. Kalau seandainya jamaah itu pulang ke rumah, sholat ba'diyahnya di rumah gimana ya? Nah, jawabannya tadi yang saya katakan, lebih afdalnya karena sudah lama, lebih afdalnya di masjid karena akan waktu akan lama. Jadi kalau sudah lama berarti tidak ba'diyah lagi namanya. Sholat sunnah mutlak saja. Yang namanya ba'diyah adalah setelah sholat rawatib. Ya, setelah sholat wajib. Sholat rawatib, rawatib itu artinya yang mengiringi sholat wajib. Jangan sampai lama. Wallahu a'lam. Saya punya tanah dan rumah yang rencana saya wakafkan buat pesantren. Dan alhamdulillah sudah berdiri musala as-sunnah di sebelahnya buat menunjang kegiatan. Apakah Ustaz ada keinginan buat membuat ponpes di Kalimantan Timur? Nah, ini tamu weekend atau gimana? Mudah-mudahan diindahkan oleh Allah. Karena di sini pun di Samarinda saya menjadi pembina di ABS Al-Amin Boarding School dan kita sedang merintis ini tahun yang kedua. Mudah-mudahan nanti tahun yang ketiga dan keempat akan ada tempat yang lebih khusus lagi untuk sekolah ini. Dan para ikhwan, ini termasuk yang harus diperhatikan, terutama para lulusan-lulusan pesantren dan lulusan-lulusan kuliah yang di agama. Jangan khawatir, kembalilah ke lembaga pendidikan. Sibuklah dengan lembaga pendidikan. Tapi duitnya sedikit Pak. Kan dapat duit banyak. Ya. Artinya cukup. Tapi kalau Anda mencari kekayaan, jangan di situ. Nah, itu jiwa yang kadang kurang di zaman sekarang. Berkorban untuk pesantren, lembaga pendidikan itu yang kurang di zaman sekarang. Lulus misalkan sekolah di Saudi, di Mesir, di mana-mana, pulang ke daerah. Saya ingin mengabdikan diri bersama antum di sini, hidup mati saya di sini. Nah, itu jalan. Yang ada, Ustaz, saya boleh mengajar, tapi sehari aja. Yang lainnya belum ada pedagang. Nah, itu banyak. Tidak tercela yang seperti itu. Tapi kita perlu jiwa-jiwa yang berkorban hidup mati saya jadi pesantren dengan segala macam perjuangannya, dengan segala macam pengorbanannya. Dan biasanya yang kadang kuat gara-gara istri di samping. Biasanya seperti itu.
Kita memerlukan sekali orang-orang yang wakafkan dirinya di pesantren. Pokoknya Ustaz, selama hidup saya, hidup mati saya di pesantren. Nah, kita perlukan itu di zaman sekarang. Di pesantren-pesantren itu diperlukan. Termasuk di dalamnya ini, Alamin Boarding School, kita perlukan. Yang tidak peduli dia orang sudah pakai mobil apa, gaji berapa, kemudian outlet dagangnya sudah berapa puluh di Samarinda, tidak peduli. Saya sibuk di pesantren demi menghasilkan hafid-hafid Quran, anak-anak sholat yang berbakti pada orang tuanya. Gitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya jadi teringat Ustaz Al-Fadhil Abu Sulaiman Maududi Abdullah. Mudah-mudahan beliau memaafkan saya cerita ini. Kata beliau, pesantren sudah buka, sudah jalan SMP, SMA, sudah jalan SD, sudah jalan. Bahkan ada sekolah beliau SD, lulus SD, selesai 30 juz dengan makhraj dan tajwid yang benar. Apalagi ya Ustaz, saya mau bikin, mudah-mudahan itu jadi amal saleh. Jadi hidupnya cuma begitu saja. Dan sebenarnya saya tidak pantas untuk menceritakan ini karena orangnya masih hidup. Karena kita tidak tahu akhir hayat seseorang. Tapi maksud saya, begitulah semestinya. Terutama yang kuliah-kuliah di Arab Saudi, pulang ke daerah, berkarya di daerah, benar-benar hidup matinya di pesantren, mengembangkan pesantren. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan, ya wajar begitulah untuk mencari dunia. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah mahal harganya. Ada seorang istri, seorang perempuan yang akan menikah dengan seorang ustaz. Ustazahnya memberitahu, Fulana, nanti kalau menikah dengan seorang ustaz, pahami baik-baik dari mulai sekarang bahwa kehidupan suamimu setengahnya untuk ummah. Dan berbahagialah seorang istri yang akhirnya benar-benar paham akan hal tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya Zulkarnain dari Kutai Timur. Bagaimana sekiranya sikap kita menghadapi atasan apabila saat waktu bekerja atau meeting bertepatan dengan azan sholat namun belum meeting atau bekerja belum diizinkan atau diperintahkan untuk istirahat atau break? Jawabannya adalah ada waktu-waktu sholat yang waktunya muttasa, yang waktunya luas. Maka jika sebuah kantor memiliki musola tersendiri atau bahkan masjid di dalam kawasan kantor tersebut, yang mana masjid luar jauh, hanya dibukakan masjid atau musola di kantor tersebut, benar-benar musola dan sholat di sholat lima waktu. Jika bersepakat untuk mengakhirkan beberapa waktu, misalkan zuhur 12.30 diakhirkan menjadi jam 13. Ya, azan tepat pada waktunya tapi sholat berjamaah jam 13. Ini tidak mengapa. Untuk kemaslahatan agar sholat berjamaahnya bersama. Karena waktunya agak luas. Ya, waktunya agak luas. Yang tidak diperbolehkan adalah
yaitu mengakhirkan sholat sampai menjelang datang waktu sholat yang lain. Nah, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Wallahu a'lam. Dulu saya pernah ikut MLM, multi level marketing, menghabiskan dana puluhan juta. Setelah gabung baru tahu di dalamnya banyak kebohongan. Dulu saya belum tahu hukumnya, ternyata di dalam agama Islam dilarang. Yang mau saya tanyakan, uang yang kita masukkan pas gabung MLM itu bagaimana urusannya di akhirat? Apakah bisa jadi tabungan di akhirat? Dikatakan bisa jadi tabungan, saya tidak tahu apakah dia sebagai menghutangi orang atau bagaimana. Karena kalau yang diketahui dari MLM itu adalah dia membeli barang bukan untuk jual beli, tetapi untuk mencari anggota agar mendapat bonus. Semakin dapat anggota banyak, semakin bonus dapat. Nah, apakah itu sebagai tabungan di akhirat? Wallahu a'lam. Sepertinya bukan sebagai tabungan karena tidak ada unsur bersedekah di situ. Tidak ada unsur bersedekah atau berinfak di situ. Wallahu a'lam. Siapakah yang membangun Masjid Al-Aqsa? Khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Respon membantu mendesain bangunan rumah ibadah non Islam saat keadaan urgen. Maka tidak boleh seorang muslim membangun rumah ibadah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala disyirikkan di dalamnya. Permasalahan ini larinya kemana, Pak Rehan? Larinya kepada sebuah permasalahan akidah, yaitu yang disebut dengan al-wala dan al-bara. Wala artinya loyal, cinta hanya kepada Islam dan kaum muslim. Bara artinya benci, berlepas diri dari selain Islam dan selain kaum muslim. Seperti Nabi Ibrahim, beliau mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'budun, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi. Wa bada bainana wa bainahum al-adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdahu, dan nampak muncul di antara kami dengan kalian al-adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini selamanya tidak boleh, ya. Nah, maka pada saat itu tidak boleh kita untuk membangun tempat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala disyirikkan di dalamnya. Dan ucapan yang seperti ini sangat dibenci oleh orang-orang yang menganut sistem di dalam pemikirannya kebebasan, ya, liberalisme. Mereka sangat benci ucapan ini. Tetapi itulah agama kita. Tetapi akidah wala dan bara ini tidak membuat kita akhirnya berbuat zalim kepada orang lain atau tidak menolong dalam kebaikan terhadap orang lain. Tidak. Khusus untuk rumah ibadah silakan bikin sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Itu hak kalian. Itu pilihan kalian. Adapun kami dilarang untuk membuat ibadah tempat ibadah yang Allah disyirikkan di dalam. Adapun permasalahan-permasalahan lain seperti gotong royong, bersih-bersih, kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, tidak mengapa untuk
bekerja sama dengan orang-orang yang selain Islam. Ya. Seakan-akan kalau sudah sholat di sebuah tempat selain Islam itu paling toleran. Sholawatan di tempat selain masjid paling toleran. Yang toleran itu adalah paling toleran sesuai dengan Al-Qur'an, lakum dinukum wali yadi. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kalian amalan kalian, bagi kami amalan. Itu toleransi yang paling sempurna yang diajarkan dalam agama Islam. Demikian, semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.